Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Permainan yang cukup apik dan juga sangat menarik teman-teman, antara juara dunia Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi penantangnya pada kejuaraan tahun lalu, Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Tentunya pada event Elite Legend of Chess. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih membuat langkah dengan pion ke d4, dibalas kuda ke f6, c4, g6, mempersiapkan fianchetto mungkin mengarah Kings Indian, kuda ke c3, dan langsung d5 teman-teman. Sehingga apa? Dengan langkah d5, ini dinamakan dengan Grunewald Defense. Kuda ke f3, gajah ke g7, pion memukul pion, kuda memukul kembali, dan e4. Menantang kuda, kuda memukul kuda, pion memukul kembali. C5, langsung juga menantang pion pusat. Benteng ke B1, rokade, gajah ke E2. Juga mempersiapkan rokade dari Magnus Carlsen. Pion memukul pion, pertukaran, dan menteri ke A5 skak. Waktu yang sama mengancam pion. Gajah menutup, menteri memukul pion, dan putih rokade. Dilanjutkan dengan gajah ke G4 saat ini. Kita lihat, dengan mungkin ke depan mengancam kuda sehingga apa tiada perlindungan terhadap pion ini. Untuk itulah gajah ke E3 dimainkan mensupport pion ini. Kuda ke C6 saat ini. Menambah juga tekanan terhadap pion dan D5. Mengancam kuda, kuda ke A5, gajah ke G5 teman-teman. Mengancam pion, apa yang harus dilakukan? Di sini menteri ke A3 melindungi pion dan benteng ke E1. Secara juga tidak langsung ke depan mengancam pion ini. Gajah ke C3 dimainkan langsung mengancam benteng. Dan apa yang harus dilakukan oleh Magnus Carlsen? Di sini menteri ke D3 langsung mengepin gajah, teman-teman. Sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Anda harapan dari Ian Nepomniachtchi apabila benteng menyelamatkan diri, maka ini akan kembali pasif. Benteng ke C8 ke depan, di mana kita lihat di sini sudah ada perlindungan dari gajah. Mungkin ke depan menteri dapat aktif leluasa, kuda dapat bermanuver, dan di sini pun kembali sebanding. Tetapi sebelum ke sana, saya akan menunjukkan kepada Anda opsi dari komputer, yaitu dengan kuda ke D4, teman-teman. Mengorbankan benteng, dan apabila diterima benteng ini, maka gajah akan memukul gajah. Lihat, di sini gajah masih terancam. Apabila diselamatkan kembali, maka ada kuda ke B5, teman-teman, mengancam menteri dan gajah. Menteri ke C5, ada gajah ke E3 terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri ke C4, ada gajah ke E2. Menteri ke C8 tetap melindungi gajah ini, ada benteng ke C1. Dan kita lihat, gajah dipin, dan di sini gajah ke depan akan hilang. Luar biasa, teman-teman. Namun kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini, Magnus Carlsen memilih dengan menteri ke D3, langsung mengepin gajah. Dilanjutkan benteng, langsung ke C8 melindungi gajah, dan benteng ke D1. B6 saat ini, di mana juga membuat ruang bagi kuda ke depan. H3 mengusir gajah. Gajah mundur ke D7, benteng ke C1 saat ini, langsung juga mengancam gajah. Apa yang harus dilakukan? Di sini Ian Nepomniachtchi terlihat natural, manusiawi, dimainkan F6 mengusir gajah. Tetapi ini langkah yang kurang akurat, teman-teman. Dimana kelemahan ini, dengan langkah ini membuat ini menjadi lemah, dan juga pion ini ke depan menjadi lemah. Kita akan melihat. Di sini gajah langsung mundur ke D2. Tiga kali mengancam gajah. Sebelumnya, teman-teman, apa opsi terbaik di posisi ini? Dipilih ialah dengan gajah ke B4. Menambah kekuatan terhadap pion, tetapi lebih penting lagi bahwa struktur pion ini tetap aman, teman-teman. Apabila benteng memukul benteng skak, benteng memukul kembali, apabila menteri ke A6, ini juga langkah yang akan kita lihat selanjutnya. Mengancam pion, di sini dapat benteng ke A8. Di mana bedanya ke depan, setelah diancam sebelumnya, gajah akan mundur mengancam kuda ini. Tetapi dengan adanya gajah di sini, ini tidak mungkin lagi terjadi, dan permainan masih sebanding. Oke teman-teman, oleh karena itulah kita akan melihat di posisi ini dimainkan F6 sehingga gajah mundur ke D2 dan gajah ke B2 saat ini mengancam benteng. Benteng memukul benteng skak,
Benteng memukul kembali, dan saat inilah Menteri KA6. Lihat teman-teman, kita akan melihat perbedaan di posisi ini ya. Di sini Menteri KA2 dimainkan mengancam Benteng. Tetapi sebelumnya teman-teman, di dalam posisi ini, bagaimana jika Benteng kembali ke A8 sebelumnya? Maka ada gajah memukul kuda teman-teman. Inilah bedanya dibandingkan dengan gajah sebelumnya di sini. Pion memukul gajah, ada Menteri ke B7. Cukup penting mengancam gajah, mengancam Benteng, juga mengancam gajah. Benteng ke D8 mensupport gajah ini, maka Menteri memukul gajah. Pertukaran, dan kita lihat di sini putih unggul 1 perwira. Luar biasa teman-teman. Lagi-lagi saya akan memberikan kepada Anda, bagaimana bang jika di dalam posisi ini kita kembali dengan Benteng ke C7, juga melindungi gajah, melindungi juga pion ini. Maka gajah ke F4 teman-teman mengancam Benteng. Benteng ke B7, ada gajah ke B5 saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Cukup kompleks teman-teman. Apabila gajah memukul gajah, maka Menteri memukul kembali, juga mengancam gajah ini. Dan apabila teman-teman dicoba menyelamatkan gajah ini, apakah Anda dapat melihat kombinasi skakmat? Ya, dimulai dengan Menteri ke E8 skak, Raja ke G7, dan langkah spektakuler gajah ke H6. Dan memaksa Raja wajib menerima gajah, Menteri ke F8 skak, Raja ke H5, pion ke G4, dan skakmat dengan pion. Luar biasa teman-teman. Dan bagaimana jika tidak diterima gajah ini, yaitu dengan Menteri ke A2 juga mengancam Benteng. Maka di sini Benteng akan memukul gajah tetap. Menteri memukul Benteng, ada gajah memukul gajah. Apabila Benteng memukul gajah, ada Menteri ke C8 skak, waktu yang sama mengancam Benteng, dan di sini tetap putih unggul 1 perwira. Luar biasa teman-teman, bagaimana visualisasi permainan dari Super Grandmaster. Kita kembali. Dan di posisi ini dimainkan oleh Ian Apnea dengan Menteri ke A2 dicoba. Di sini gajah juga menyelamatkan Benteng bisa, tetapi Magnus Carlsen memilih langkah yang lebih agresif dengan Benteng memukul gajah mengancam Menteri. Menteri memukul Benteng, lalu Menteri memukul pion A7. Lihat, mengancam gajah juga mengancam pion lemah teman-teman. Di sini Menteri ke A1 skak, Raja ke H2, dan Menteri ke A4 melindungi gajah. Dan bagaimana Magnus Carlsen tetap melanjutkan attack? Ya, dimainkan dengan gajah ke D1 teman-teman. Lihat, langkah ini mengancam Menteri. Dan di sini Ian Apnea memukul gajah, membuat pertukaran gajah. Tetapi sebelumnya lagi-lagi cukup sulit teman-teman. Bagaimana jika Menteri ke B5 tetap mempertahankan gajah? Ini justru lebih fatal karena kuda ke D4 mengancam dan tidak bisa lagi melindungi gajah. Menteri ke C5 saat ini, maka Menteri memukul gajah. Lihat, mengancam juga Benteng. Menteri ke C7 skak, wajib pertukaran Menteri, dan kita lihat di sini 3 perwira, walaupun kualitas Benteng lebih baik, 3 perwira tentunya lebih kuat dibandingkan 2 perwira. Luar biasa teman-teman. Untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini, masih dicoba menukarkan gajah. Tentu Magnus Carlsen juga memukul gajah, mengancam Benteng, juga mengancam pion. Menteri ke C2 teman-teman, dan di sini harus penuh presisi. Menteri ke E6 skak dimainkan oleh Magnus Carlsen, dan ini terbaik. Apabila teman-teman Anda langsung memukul pion ini, maka jelas ini blunder karena apa? Menteri ke C7 skak memaksa pertukaran Menteri, dan saat ini Benteng lebih baik dibandingkan gajah tentunya. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini. Menteri ke E6 skak, Raja berpindah ke H8, lalu D6 teman-teman. Lihat, membuat pion ini menjadi lemah kalau tidak pion promosi, sehingga pion memukul pion. Menteri memukul pion F6 skak, Raja ke G8, gajah ke H6 ancaman skakmat, Menteri ke C7 mencegah, dan Menteri ke E6 skak, Raja berpindah ke H8. Dan coba teman-teman, di posisi ini, apa langkah terbaik Magnus Carlsen yang membuat Ian Apnea menyerah di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi menemukan langkah itulah dengan kuda ke G5. Dan ini sangat powerful. Ancaman skakmat bisa dicegah kecuali mengorbankan Menteri teman-teman. Kita lihat ancaman dari kuda ke depan. Apa yang harus dilakukan? Semisal kita lanjutkan D5, dimana juga melakukan skak, maka pion menutup. Pion memukul pion, maka kuda ke F7 skak. Cukup powerful teman-teman. Dan apabila juga diterima, jelas ancaman skakmat juga ke depan. Raja ke G8, maka kuda ke D8 open skak.
Lihat, menteri menutup dimakan saja skak, raja berpindah skakmat. Oke, dan apabila di dalam posisi ini raja berpindah ke H8, maka jelas inilah gunanya kuda teman-teman menutup sehingga menteri ke H8 dan ini pun skakmat. Cukup kuat gajah ini. Luar biasa teman-teman permainan ini. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita lihat bagaimana di rapid Magnus Carlsen begitu jenius menghadapi Ian Pomniachtchi. Dan adapun tingkat akurasi menunjukkan sebagai berikut. Dari ulasan permainan, Magnus Carlsen memiliki tingkat akurasi 90,2% dan Ian Pomniachtchi 87,5%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada lagi request ke depan dan juga saran yang membangun untuk perbaikan channel kita ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami cukup senang menerima kritik dan saran dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.